Untuk kelas air purifier, see model sales closing. Okay. Okay. Inilah C model yang kita ada, air purifier C model. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Okey, nama penuh saya Suzila binti Ghazali. Saya merupakan founder tim RSF Creative. Saya bermula sebagai natural executive pada Jun 2019 dan pada Oktober 2019 juga saya telah menjadi salah seorang daripada natural manager. Okey, saya seorang suri rumah sepenuh masa dah lama ni, sejak tahun 2007. Okey. Okey, salam perkenalan buat semua yang mana belum kenal saya sebab saya jarang-jarang muncul. Okey, next. Okey, untuk sales closing, kita selalunya buat iklan di Facebook kan? Okey, boleh tengok kat sini. Yang ni adalah contoh iklan Facebook yang saya buat. Okey. Biasanya iklan Facebook saya ni memang simple-simple je. Saya selalu buat macam selamat hujung minggu, jom layan video ni kejap. Okay, lepas tu saya buat video ni lah. Okay, C tak keluar ya. Okay, selain daripada saya buat iklan di Facebook, okay, yang ni adalah iklan TikTok saya. Okay, yang ni adalah contoh-contoh iklan yang boleh kita buat selain daripada di Facebook. Sekarang ni kita boleh buat di TikTok, di Instagram. Okay, saya percaya ramai yang dah dah buat kan iklan-iklan ni. Okay, next kita tengok. Okay. Okay, did you know clean air is more important than clean water? Okay, objektif untuk sales closing AP ni, saya pecahkan kepada dua bahagian, iaitu pertama potential customer dan yang kedua how to pitch. Okey, apa itu potential customer? Kita kena kenal pasti siapa potential customer kita. Okey, yang pertama-pertama yang kita perlu kenal pasti adalah existing customer kita, semua existing customer kita yang belum ada air purifier. Kita memang kena kenal pasti. Okey, yang kedua, parents with newborn baby. Yang ada baby, parents yang ada baby ni juga merupakan salah satu potential customer kita lah. Okey, yang ketiga, mereka yang ada masalah pernafasan. Okey. Dan yang keempat, yang mereka yang ada kucing dan juga perokok. Okey, yang ni saya fokus kepada 5 potential customer yang kita perlu tahu. Yang kita kena tahu siapa potential kita lah. Okey, next. How to pitch C model. Okey, yang pertama, your target for this month. Kedua, important checklist. Dan yang ketiga, action plan. Okey. Okey. How your target this month? Okay, first thing first, let's set our target together. Okay, kita kena percaya sungguh Allah dialah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Okay, apa-apa pun kita kena bergantunglah kepadanya. Kita kena usaha, kita kena buatlah sehabis baik. Okay, kita kena ada set target yang betul-betul lah. Okay, yang ni adalah important checklist.
Okay, saya pecahkan kepada tiga perkara ni. Yang pertama adalah product knowledge C model ni, AP kita lah. Okay, yang kedua adalah closing script dan yang ketiga testimony collection kita. Okay, yang ni tiga ni memang sangat penting untuk kita buat closing. Okay. Yang ni antara apa important checklist lah yang kita kena simpan. Biasanya apa customer feedback. Okay, yang macam ni bulu kucing dah susah nak nampak. Anak istimewa jarang batuk dan demam. Anak dah tak perlu nap setiap bulan. Dah jarang bersin di waktu pagi. Yang ni semua antara koleksi customer lah yang kita perlu ada. Okay, yang ni pun kita kena simpanlah dalam koleksi kita. Okay, yang ni juga saya percaya ramai yang dah ada kan koleksi-koleksi ni. Okay. Untuk closing, kita untuk AP closing ni, kita kena ingat tiga perkara ni tau. Ketika kita nak melakukan aktiviti close sale bersama prospek, kita kena santun prospek ni dengan ramah dan mesra serta natural je. Kita jangan macam nak apa protokol sangat dengan dia, macam santai-santai je. Okay, yang kedua, kita kena berbual dengan prospek seperti manusia dan jangan sesekali layan prospek kita ni macam robot. Macam kita copy paste, kita kena tengok juga puan ke, tuan ke, cik ke, kita kena tengok yang tu. Okey, yang ketiga, kita kena sentiasa amalkan penggunaan bahasa yang mudah difahami dan setiap perkataan yang ditulis tu kena eja dengan penuh. Jangan buat short form macam yang YG. Lepas tu awak AWK. Jangan elakkan guna apa perkataan-perkataan yang short form lah. Okay, yang ni adalah closing script si model yang biasa saya gunakan. Okay, simple je. Hi, terima kasih berminat dengan penapis udara buku. Saya Sukazali. Boleh saya tahu nama puan dan dari mana? Okay, kita punya prospek akan reply. Lepas tu kita balas dengan santai je. Oh, bangi boleh sangat tu nak pasang. Okey, untuk produk penapis udara kuku, total kita ada 4 model kesemuanya. Puan Nurul boleh tengok dulu model penapis udara kuku yang super duper best kesemuanya. Okey. Okey, lepas tu kita bagi dekat customer kita tu, prospek kita tu, semua model yang kita cakap tadilah, 4 model tadi, C model plus D model dan B model cordless. Okay. Then, customer kita, yang ni customer yang mudah lah. Dia reply, saya macam consider yang harga budget. Okay, kita reply elok-elok, kita cakap sekarang ni kuku ada promotion tau puan. Penapis udara C model hanya RM66 sahaja sebulan. C model ni best seller puan, dapat lagi percuma 9 item. Kita kena ayat kita yang kat belakang tu, kita kena ada tekankanlah apa yang kita bila dia beli dengan kita, apa yang dia akan dapat. Okey. Okey, biasanya saya akan reply macam ni. Sorry. Okay, sepanjang sewa beli 6 tahun ni, puan akan dapat pertama, percuma yuran daftar jimat RM265. Yang kedua, percuma penghantaran. Yang ketiga, percuma pemasangan. Yang keempat, percuma waranti. Yang kelima, percuma tukar filter setiap 4 bulan selama 6 tahun. Yang keenam, percuma tukar alat ganti. Yang
Ketujuh, percuma sepan, percuma relocation jika berpindah sekali dalam setahun. Dan yang kesembilan, special gift dari Su Ghazali. Biasanya saya akan reply dengan sembilan perkara ni lah pada customer saya. Okay, next. Okay, dia akan reply, betul ke RM66 je? Menarik tu, macam mana nak order ya? Okay, ya betul puan. Harga promosi ni untuk tempahan. Saya akan bantu puan sehingga step terakhir ya. Puan boleh terus klik link ni. Jika ada sebarang masalah, puan maklum pada saya ya. Maknanya kita kena ada ayat-ayat yang macam ni. Yang kita jangan terus bagi link, lepas tu kita tinggal je. Kita jangan. Kita cuba guide dia. Okay. Then kita bagilah poster kita yang RM66 tu. Okay. Okay, yang ni contohlah customer saya yang 4 hari bulan 8. Okay, sama je step yang macam tadi, boleh tengok. Okay. Okay, biasanya saya akan lepas yang ayat tadi, saya akan terus bagi cara order produk. Saya minta dia klik link ni. Okay, saya dah guide dia lah kat sini. Step by step ni. Maknanya kalau ada apa-apa masalah, dia akan contact kita lah. Okay. Clear tak? Simple je saya punya closing script. Okay. Rejection. Okay. Siapa yang selalu dapat rejection? Okay. Macam mana kita nak reply bila kita dapat rejection ni? Okay. Okay, kita dah hantar promo pada kita punya prospek. Okay, dia cakap dah ada kuku. Terima kasih. Okay, kita reply elok-elok kat dia. Sama-sama tuan, harap boleh recommend saya pada keluarga dan kawan-kawan. Okay, dia pun reply kita, noted. Okay, yang satu lagi, maaf tak berminat. Musim PKP ni pendapatan terjejas. Perbelanjaan juga perlu digunakan pada keperluan yang betul-betul penting sahaja. Okay, reply je. Terima kasih atas respon. Semoga dipermudahkan segala urusan. Tak perlu minta maaf pun. Ini pun cara kami berniaga untuk tambah pendapatan musim macam ni. Suami. Tak dengar suara. Okay, tekan. Sorry. Okay, yang ni how to reply rejection lah. Okay, lepas tu next kita ke how to follow up air purifier prospect. Okay, follow up direct ni. Sekiranya prospect dia tak bagi sebarang respon dan maklum balas daripada WhatsApp pertama atau message yang berikutnya, atau perbualan terhenti kat tengah jalan, maka terus lakukan proses follow up tu dalam tempoh 24 jam satu hari ataupun 48 jam dua hari selepas WhatsApp kita yang pertama atau mesej berikutnya. Okay. Okay, yang kedua ni, tips yang kedua ni, elakkan follow up setiap hari kerana kita tak nak potential customer tu dia akan label kita ni terlalu mendesak untuk menjual dan membuatkan dia rasa tak selesa atau menyampah dengan kita, dan tak mustahil dia juga akan terus block kita. Yang tu saya pun biasa dapat yang juru jual yang macam tu, dan kita pun akan rasa tak selesa kan. Jadi kita kena elakkan follow up setiap hari. Okay. Okay, masa terbaik untuk buat follow up ni. Biasanya masa yang terbaik untuk buat follow up ni adalah di waktu pagi. 8 pagi hingga 9 pagi ni adalah masa yang terbaik lah untuk buat follow up. Janganlah time
lunch hour ke apa ke, cuba elakkan. Kita selesaikan 8 pagi hingga 9 pagi. Kalau boleh jadikan kita ni orang pertama yang customer tu lihat pada hari tu, WhatsApp apa pada hari tu untuk follow up. Okey. Jelas eh? Okey, yang ni script follow up selepas PM yang pertama. Okey. Yang tiada sebarang maklum balas. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi puan. Maafkan saya jika saya mengganggu ya. Semalam atau dua hari lepas saya ada mesej puan. Puan dah baca mesej saya tu? Saya tunggu reply dari puan sekarang ya. Kesian saya tertunggu-tunggu. Okey, guna ayat yang yang buat dia rasa kesianlah pada kita. Biasanya kalau saya guna ayat-ayat macam ni, memang customer akan reply. Okey, yang ni script follow up untuk perbualan yang terstop kat situ je. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi puan. Maafkan saya jika saya mengganggu ya. Semalam atau dua hari lepas kita ada sembang tentang, okey, ceritakan balik tentang perbualan semalam yang terhenti tu. Yang seringkas dia je. Okey, jadi saya nak follow up dengan puan tentang hal ini. Boleh saya tahu bagaimana? Maknanya simple sahaja ayat follow up. Jangan panjang-panjang. Okey, final steps. Ada tiga perkara lah. Release, monitoring dan analytics and measurement. Okey. Yang ni adalah action plan. Apa yang kita kena buat untuk close sales AP ni. Yang perkara yang ni memang sangat-sangat penting kalau kita nak closing ni. Kita kena prepare minimum 30 senarai nama setiap malam. Maknanya lepas kelas ni, ambil pen, ambil kertas, list out. Saya rasa semua team dah ada form kan untuk kita buat. Write down 30 nama prospek kita yang kita nak contact dia esok. Minimum 30 name list tu. Kena ada 30 nama. Okay, yang kedua, barulah kita personal message dia one by one. Tak kisahlah dekat WhatsApp ke, IG ke, Facebook ke. Setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi. Yang ni masa yang sangat sesuai lah. Okey, yang ketiga, action plan kita, kita kena ada satu sharing atau soft selling posting dekat social media. Tak kisahlah dekat Facebook ke, dekat IG ke, TikTok ke. Okey. Okey, yang seterusnya, kita kena share poster si model. Kita kena manfaatkan sepenuhnya WhatsApp status kita. IG kita, Facebook story kita. Kalau ada di group yang share poster-poster tu, jangan lupa up dekat WhatsApp status, IG, Facebook story. Okay, yang seterusnya, kena cepat-cepat dapatkan first unit kita punya sales model. Bila kita dah dapat satu unit tu, memang confirm. Memang kita akan bersemangat untuk dapatkan unit yang kedua. Kena cuba tu. Okey, kepada yang pandai bercakap, tak apalah, tak kisahlah kalau tak pandai bercakap pun, kena cuba buat live dekat Facebook, IG dan TikTok. Okey, sekarang ni memang trending tau buat live dekat TikTok. Siapa yang dah macam sebelum ni, NM Yazmir dah ajar kita berkenaan TikTok. Okey, bila dah reach 1,000 followers, kita dah boleh buat live. Okey, boleh manfaatkan sepenuhnya. Okey. Yang seterusnya, kena ada 3 posting setiap hari. Yang ni memang konsisten. Kena ada posting setiap hari dekat social media. Kau mana pun, cuba konsisten buat posting ni setiap hari. Pagi sekali, lepas maghrib ke sekali ke petang ke, yang penting konsisten 3 posting ni. Jangan tinggal. Sebab kita
Sebab sekarang ni kita kena betul-betul brandingkan diri kita dekat social media. Kalau kita hari ni kita post, esok kita tidur. Lepas tu 2-3 hari lagi baru kita nak post. Siapa nak kenal kita? Siapa nak beli dengan kita? That's why kita kena konsisten buat posting tu. Okay. Clear tak? Okay, sekarang ni berapa target untuk bulan ni nak dapatkan sales AP? Okay, siapa boleh komen sikit? Saya cakap seorang-seorang ni. Cuba tulis sikit dekat chat tu. Okay, berapa target you all untuk jual AP, untuk closing AP? 10. Side Haizah 10. Terbaik, terbaik. Lagi, lagi. Siti Nodiana 10. Baik, terbaik. Zuraida 10. Khairul Azmi Mahat 10. Farhana 10. Terbaik, terbaik. Okey. Target ni kita kena ada target yang besar tau. Biasanya kalau kita target 10 tu memang insya-Allah lah kita memang boleh dapat 5 ke 10 tu. Okey, kalau nak lebih kena target besar. Mana nak tahu target 20, 10, 15 tu memang dalam tangan. Sebab sekarang ni kita dalam musim pandemik ni kita memang kena fokus tau jual produk yang memang boleh dapat contactless delivery ni. Sebab saya pun daripada bulan lepas memang konsisten buat poster si model, apa video pun si model. Memang apa? Memang saya pun konsisten fokus yang ni. Okay, saya doakan yang mana target 10, 20, 15 ni akan dapat capai lah. InsyaAllah, amin. Sekejap, eh. Okay, Q&A. Ada apa-apa soalan berkenaan closing AP? Okay, boleh buka mic, boleh tanya. Tak ada masalah. Yang malu boleh tulis dekat chat. Ambil peluang ni untuk bertanya. Okay. Sebab ada tim saya yang memang betul-betul fokus, dia tak masuk malam ni. Dia ada urusan. Dia memang betul-betul fokus jual si model je. Dia pejam mata. Sebab dia kata kalau dia nak jual penapis air, tak ada, tak boleh buat pemasangan lagi kan. Jadi dia memang betul-betul fokus si model. Dan last month dia dapat jual 13 unit, tak silap saya, 13 unit si model. Saya punya fighter tu lah, dia memang follow apa yang saya guide dia lah. Memang setiap malam dia memang list down dia punya 30 prospek dia tu, dan esok pagi tu memang dia terus buat kerja. Memang, dan alhamdulillah lah, memang dapat apa yang dia nak tu. Yang NDA tu Azlina, Azlina Rasman? Ya, yeah, Nur Azlina Abdul Rahman. So Azlina ni bagusnya dia memang konsisten every month yang saya tengok data kan. Daripada bulan April sampai Jun, setiap bulan amplifier dia lebih 10. Memang memang power lah. Sebab tu untuk sesi apa tu sharing by apa top NE, dia terpilih. Eh, tiga orang terpilih untuk buat sharing, dia adalah salah seorang lah. So kat sini kita tengok kan. Kalau orang lain kata sekarang ni susah nak buat sale AP, ni dah terbukti, dah proven dah. Dah ada NE daripada grup kita yang berjaya buat sale AP yang banyak kan. So sekarang ni penting juga macam tadi apa NM sudah ajar. So penting juga pada zaman kita kena tukar mindset kita, kita kena shift mindset kita kan. Kita kena anggap AP ni mudah jual kan. So bila kita anggap macam tu, kita punya posting, kita punya action memang memang kena sekarang ni 80% and above kena kena fokus kepada AP. Salah seorang lagi yang saya boleh kongsi, NE Nadia kan, tak pasti dia ada tak malam ni, dia pun bulan ni dah setakat hari ni dah 4 net dah AP
Kan? Ha, sebab bila saya tanya dia, memang dia sekarang ni fokus kepada EPI. Dan posting dia kat Facebook pun memang banyak promote melapis udara. Ha, dari situ, macam kita pun sama juga. Kalau kita nak dapatkan sale banyak, kita punya mindset, kita punya fokus tu penting. Kan? Kita kena beralih kan? Beralih. So daripada bila kita dah fokus, of course kita punya kata apa, dari segi bilangan posting, dari segi kata apa, sharing kita lebih ke arah penapis udara. Itu kita kena, lepas tu kita tengok FB-FB orang yang yang apa banyak, dapat banyak sale FB ni, apa yang diorang promote kan, berapa frekuensi diorang post berkenaan penapis udara ni. Okay, so ada apa-apa isu lain tak? Bila tengok target ramai ni kan, nak bagi target ramai 10 kan, bagus lah kan. Memang sangat-sangat sekarang ni penapis udara membantu lah untuk dapatkan net. Kalau untuk closing by call flow macam mana? Ha tu soalan tu. Closing by call. Ni call calling ni ke apa? Call calling ke apa ni? Okay, biasanya closing by call. Saya pun biasa memang dapat customer yang call saya lah, yang dapat nombor telefon apa semua, dia akan call. Maknanya kita step dia sama je. Kita terangkan satu persatu. Biasanya saya selalu cut, saya minta sambung dekat WhatsApp lah. Lepas tu saya follow up. Macam tu je. Memang kalau kita kena dengan cara dia, memang kita boleh closing. Oh, Fahana ada. Dan saya sendiri pun bulan ni dah dapat 4 unit C model daripada TikTok. Siapa su? Ya. Saya sendiri pun dah dapat sales daripada TikTok. Yang lain pun mesti kena boleh. Saya pun yang jarang-jarang ni pun boleh dapatkan 4 C model. You all semua pun mesti boleh. Yang penting kita kena usaha, kita kena konsisten. Jangan tinggal brandingkan diri kita tu dekat social media. Orang tak nak beli dengan orang yang tak kenal. Ni ada soalan tu, kalau customer tengah survey kuku dan okay, brand lain, macam mana nak close? Kalau apa? Customer dia ada survey kuku dan brand lain jugalah. So mungkin dia kata, okay saya buat survey brand lain, nanti saya fikirkan. So macam mana nak close orang macam ni? Okay, kalau yang ni, saya dapat customer yang macam ni, kita cuba elakkan daripada ni kompetitor kita tu. Kalau boleh kita ceritakan apa, kenapa dia perlu beli dengan kita. Yang tu je selalu saya buat. Okay. Saya lupakan dia terus daripada kompetitor tu. Saya cerita je pap berkaitan kita punya produk, keistimewaan produk kita, semua yang tu. Saya tak sentuh langsung. Saya lantaklah yang tu, saya tak tahu. Anggaplah saya tak tahu apa-apa, saya terus cerita pasal produk saya je. Biasa saya buat macam tu. Okay, ada ni komisi model humidifier. Sejuk tak untuk bilik? Sebab ada customer nak pasang sejukkan bilik macam aircon. Jawapan dia tak, kan? Saya pun ada satu, sebabkan saja, dia bukan menyejukkan. Dia sejuk tu macam sejuk yang kata apa, ada apa, air lah, kalau kita kedai mamak tu kan, dia ada macam spray air macam tu lebih kurang. Itu bukan sejuk macam aircon. Nak tanya, ada bagi copywriting tak untuk ejen? Ada. So refer kepada dia masing-masing lah. Macam grup saya memang ada setiap hari bagi. Ni Abdul Malik ni, anda siapa? Abdul Malik, anda siapa? Ada yang siapa mana? Mungkin ada yang mana? Mungkin boleh highlight lah. Nah, kalau tak dapat copywriting, sebab rasanya sekarang ni setiap grup ada sediakan copywriting. Minta copywriting dengan apa tu, manager dan NCM masing-masing. Minta dekat manager masing-masing. Biasa memang ada copywriting daripada manager. Kalau tak nak depend pada dia pun, boleh Google je, search je. Macam saya dulu, masa saya ni, saya memang search dekat FB kan, copy paste 100% lah. Saya akan edit sikit lah ikut gaya bahasa saya sendiri lah. Sebab kita
Kalau you nak betul-betul achieve target, and you kena all out. So all out, you kena independent. So the way to independent is by yourself lah. You kena cepat-cepat cari copywriting, cari gambar. So benda tu dah ada banyak dekat dekat online, okay? So nak tengok TikTok Su, boleh follow Su Kazali, eh? So TikTok dia memang sangat-sangat convert lah. Tak adalah gempak sangat. Tapi okay, saya konsisten. Saya cuba keras tu. So siapa yang yang ada akaun TikTok boleh follow Su Kazali. Okay, tengok macam mana Su buat video. Buat video ni tak perlu kata apa terlampau teknikal kan, terlampau gempak kan. Just simple-simple video, as long as kita boleh deliver the facts, info, cukup memadai, okay? Sebab sekarang ni customer saya, kalau saya buat lagu Hindustan dengan lagu ala-ala Korea tu, memang dia saya tu. Yang macam tadi saya punya video Hindustan yang kat depan tu tadi, yang ha-ha macam tu pun, memang berderet-deret lah yang komen-komen-komen dan tanya penapis udara. Tu baru main memanggil mulut je tu. Bila saya nyanyi. Betul kan? Ya, video marketing. Sekarang ni kita kena redah je. Kita ni orang sale, kita kena redah je. Kalau kita tertangguh-tangguh apa yang kita nak buat tu, memang kita akan, kita punya sales pun akan tertangguh. Jadi kita kena buat apa pun, kita kena redah je. InsyaAllah memang akan dapat hasil. Sebab saya punya fighter tu, memang dia punya style pun, memang dia memang follow saya satu-satu-satu apa yang saya suruh dia buat. Dan bila dia tak tahu je, dia terus tanya saya. Dan dia memang konsisten lah, setiap bulan memang dia dapat lah apa yang dia nak tu. Dan last month pun dia pun positif quarantine, tapi dia masih juga buat buat sales tu. Dan dia dah okey dah. Ni dia dah habis dah, dia dah okey dah. Cuma masih tak berapa okey lagi, macam tu jelah. Ada lagi ada soalan tak? Boleh tanya any soalan berkaitan AP, boleh tanya kan. Andy Kak Mas baru hari ini comeback. Terbaik. Betul. Sekarang ni masih yang terbaik untuk comeback. Sebab sekarang ni semua orang banyak masa dekat rumah. Jadi kalau kita konsisten posting tu, dia memang sentiasa lalu je dekat dia tu, memang dia tahulah kalau dia nak benda tu dia akan cari kita. Macam saya katalah, kalau kita tak konsisten memang susah sales tu nak lekat. Sebab kita ni apa buat sales secara online kan. Memang kita kena betul-betul brandingkan diri kita. Kita kena bagi orang kenal kita, kita ni buat kuku. Panggillah apa ni, apa awang kuku ke apa, yang penting ada kuku belakang tu tak kisahlah. Janji dia beli dengan kita. Sekarang ni kalau boleh buat video marketing tu adalah satu benda yang trending lah. Kalau ikutkan memang kita sendiri pun suka tengok drama, tengok video kan. Kalau tak adalah drama, filem laku kan. Cuma dulu nak buat tu susah kan. Sekarang ni dengan ada aplikasi TikTok tu kan, CapCut, apa, InShot. Kita boleh buat video dengan mudah. Okay. So rasanya SCM masing-masing pun ada buat kontes kan. Untuk bulan ni kita ada buat kontes video. Right. So yeah, kalau tak grab mana tahu kan, dapat rezeki menang lagi kan, dapat sale lagi. So rasanya dah slow ni, tak ada orang tanya ni. Ada apa-apa nak tambah ke siapa-siapa manager? Semua tengah tulis tu 30 nama potential customer yang dia orang nak follow up esok pagi. Terbaik. Kena buat tau, setiap malam memang kena tuliskan siapa yang kita nak contact esok.
Bila kita ada list tu, esok pagi laju je kita buat kerja. Pukul 9 sampai pukul 10 pagi tu memang laju je kita buat. Okay, semangat. Alright. Baik, terbaik. Apa pun, cuba dapatkan sales AP. Yang mana yang belum dapat sales AP lagi, cuba dapatkan satu unit dulu hari ini. Bila dah dapat satu, insyaAllah yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu akan datang. Awal-awal ni memang kita kena buat. Kita kena all out. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh? Betul tak? Betul-betul. Apa-apa pun kena bermula daripada diri kita lah. Semangat kita lah. Apa big why kita? Kalau big why kita pun gitu-gitu je, memang kita pun tak akan buat betul-betul lah. Memang saya selalu cakap kat tim saya, kena konsisten. Memang kena buat. Kalau tak buat memang susah. Saya memang tak, tim saya memang tak layan. Kalau dia cakap, susahlah. Macam mana nak dapat sale hari ni? Kak Su, susahlah hari ni tak ada sale lah. Saya tanya dia, okay, apa yang you dah buat? Cuba cakap, cuba senaraikan. Dia akan senaraikan lah apa yang dia dah buat. Selalunya dia tak ikutlah flow yang saya ajar tu. DMM Su ni dia bekas cikgu, so garang sikit. Tapi bagus lah kan, bagus. Andy record, nanti dah dapat result kan. Sebab kalau kita punya fighter pun tak dapat hasil, kita pun jadi susah hati kan. Jadi kita kena sama-sama buat lah. Kena bermula apa-apa pun. Ada yang ya saya semangat 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 tapi tak buat. Tu macam mana? Macam mana sales tu nak masuk? Salam, maaf lambat masuk. Memang lambat betul ni dah habis. Lambat kena menyanyi ni, semanja. Tak apa, nanti saya share. Denda dia kena menyanyi ni. Okey. Okey, ada apa-apa lagi yang nak tanya? Yang tak jelas untuk, saya rasa ramai yang dah power untuk closing kan. Okay. Okay kot, tak ada apa dah kan? Okay, tak ada apa dah. Kita okay. Ambil gambar dulu kot. Okay, kejap. Saya ni jap. Okay. Jangan menyerah sebelum mencuba. Jangan takut gagal sebelum bertindak. Percayalah, hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Alright, thank you.